Nama kula Juliadi. Asli Malang, Jawa Timur. Bapak Jokowi enggak pernah macam-macam ten lebet mobil, nah jadinya mau santai. Karena orang nggak lagu-lagu loh Pak, kaset betul Bapak ngopo ya Metallica, Lenengan, ngoten itu ya. Persiapannya roti, kacang godok, terus kacang godok. Pulang dari Semarang, kan Bapak tidur. Udah sampai rumah, ora tangi-tangi ya, sama ajudane. Wis suwe to Pak. Kan ngomah. Saunta wis Pak. Tunggal jam enten. Ora gelem gugah. Nah, Bapak kadose saya sangat tok aku ngoten. Dadi kula kalih ajudan niku senten jero mobil. Nunggu Bapak wungu bangun. Tak tangine Pak e. Waktu banjir Solo itu kan kula kali Bapak Ibu keliling Yayatakan lampun mubeng ngeten dangu-dangu pas badai munggah tanggul nih yo mobil langsung mogok ke Bapak enten nginggil kemauan Pak dalemnya kang dorong orang Pak Suli wae saya nengjero aru Ibu tak dorongnya ngeten. Rumah di Tirtayasa karena rumah yang di Gilingan yang pinggir kali itu kena gusur sehingga mau tidak mau harus cari rumah ya alhamdulillah dapatnya itu di Tirtayasa itu. Kalau isi rumahnya setahu saya hanya ada kulkas sama meja makan satu dok. Televisi hitam putih. Kecil. 24 in itu. Sewaktu bersama keluarga masih di Tirtayasa, itu momen yang penting itu diantaranya Pak Joko kuliah juga di situ, lulus masih di situ, dapat istri Mbak Ana itu juga di situ. Kenangan-kenangan itu banyak untuk yang di Tirtayasa itu. Banyak waktu karena Pak Jokonya jadi wali kota terus pindah ke Jakarta. Pak Suli waktu itu kontrak nggak tahu di mana, akhirnya dikasih tempat yang layak ya bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah Pak Joko itu. Itu sangat mulia sekali. Selama ngeladosi Bapak ini mboten nate bukan. Pulang ini ya yeah, seneng Bapak atau presiden. Nah pulang ya yeah,
pokoknya remen lah, mboten neko-neko. Bapaknya mboten berubah kok alih kula. Karena bapak ya pulau dewe ya mboten ngeten iki urip kula. Bapak Jokowi, Bapak kesehatannya jepun jagi Bapak alih daripun ampun ngantos lali, semoga panjang umur.